Bi, sih Hong Bir sehat mah. Sehat-sehat Bi. Kau nafai ke loik montoy mah? Ya lumayan tadi, lumayan juga tadi. Liang yang kau lagi sehat keren no? Iya Bi. Semua berawal dari kota kecil ini. Tempat di mana saya tumbuh dan mengalami banyak hal yang membentuk saya hingga saat ini. Bi, kenapa nggak beli mobil aja? Kan keren. Ya, tunggu nanti ada uang, kita beli ya. Baru kita jalan-jalan ya. Saya memiliki seorang ibu yang hatinya begitu luas dan hangat. Ya, kakak. Ya, Bi. Halo. Beliau yang mengajarkan saya bagaimana untuk sabar, tekun, dan belajar dari kesalahan. Yang, Mami sama Papi ini sudah bangga. Sampai hari ini, kamu udah sukses. Tapi, perjalanannya masih panjang. Jaga kesehatan, itu paling penting. Saya juga memiliki seorang ayah yang selalu menjadi pohon yang kokoh. Saya belajar untuk tetap tegar tentang disiplin dan kerja keras. Bagaimana saya harus bangkit lagi dari setiap kegagalan. Kita itu ya, kerja itu ya, dulu tukang jahit. Habis tukang jahit, udah gitu lancar sudah, dipindah ke ikan tipis. Waktu ikan tipis tuh tahun 95-96 lah itu. Dan dulu kan gak ada uang, orang tua gak ada uang. Sekarang kan saya kerja, ada sedikit uang ya kumpul-kumpul anak, kasih anak-anak sekolah lah. Bagian orang tua enggak sekolah, harus kasih anak-anak sekolah lah. Liang, uksi hao lai uksi, kisi papi uksi omo si. Sini uksi hao lai ukla. Saya beruntung mempunyai keluarga yang mengajarkan saya banyak hal. Merekalah yang selalu setia mendampingi saya melewati masa sulit. Tidak ada pencapaian besar yang bisa diprediksi. Semua bisa dicapai karena dilalui. Masa lalu ada bukan untuk menghalang kita untuk terus melangkah, tetapi menjadi pembelajaran untuk membingkai masa depan yang jauh lebih indah. Kita tidak bisa kembali untuk merubah sesuatu, tapi kita bisa memulai hari ini untuk hasil akhir yang baru.